Kota wisata ini menurut jemaat-jemaat lain ya, GKI lain, adalah bayi ajaib. Bayi ajaib. Karena pertumbuhannya tuh luar biasa ya, mulai dari proses, saya kan memulainya dari pos ya, pos, perintisan, kemudian sampai saat ini. Melihat perkembangan jemaat yang sekarang ini sudah jumlahnya 1.380 jemaat. Dan 380-nya itu adalah anak-anak. Ya, dengan bertumbuhnya jemaat GKI Kota Wisata, khususnya juga di dalam pertumbuhan atestasinya sendiri, maka memang dengan dua orang pendeta saja memang kurang. Sebetulnya pemikiran ini sudah berlangsung 2 tahun dan kita proses dan akhirnya terbentuklah sebuah tim untuk mencari pendeta ketiga. Jadi P3 itu panitia pemilihan pendeta itu dibentuk kira-kira 2 tahun yang lalu dengan tugas adalah mencari pendeta kandidat pendeta ketiga. Ya, waktu 2 tahun itu memang bukan waktu yang singkat memang ya, karena memang majelis jemaat juga dalam pergumulan-pergumulannya kan begitu banyak nama-nama yang masuk sehingga kita juga bergumul ya. Kira-kira siapa sosok yang cocok menjadi pendeta ketiga di GKI Kota Wisata. Karena juga kan nantinya tentunya pendeta ketiga itu juga diharapkan dapat bekerja sama dengan khususnya dengan majelis jemaat dengan kedua pendeta kita ya bisa berjalan bersinergi.